Sejumlah selebritas tanah air nyatanya memiliki kembaran, yakni orang-orang dari kalangan biasa. Dari paras hingga gayanya yang mirip, membuat keberadaan mereka seringkali mengundang perhatian publik bahkan menjadi viral di media sosial. Seperti yang terjadi baru-baru ini. Salah satu pria bernama Anton Wowo yang tidak lain sangat mirip dengan Chef Juna membagikan pertemuannya dengan beberapa pria mirip Ariel Noah, Atta Halilintar dan Valentino Rossi. Momen tersebut dia unggah melalui akun TikTok miliknya Anton Wowo. Dalam video, pria yang sering cosplay menjadi Chef Juna itu menyapa Atta Halilintar dan Ariel Noah KW yang berada di belakangnya. Kemudian satu lagi pria yang mirip dengan pembalap Valentino Rossi muncul sambil melambaikan tangan ke kamera. Sontak saja video berdurasi 18 detik itu viral di media sosial. Video itu bahkan sudah ditonton sebanyak 2,1 juta kali, hingga Minggu, 24 Maret 2024. Tidak sedikit netizen berkomentar jika keempatnya begitu mirip dengan sosok artis aslinya. Seperti wajah pria yang kembaran dengan Atta Halilintar. Mulai dari bentuk muka, kumis, gaya rambut serta aksesoris kacamata yang dipakai. Selain itu baju serba hitam yang memang menjadi ciri khas dari Atta Halilintar. Pun dengan laki-laki yang serupa dengan Ariel. Dia adalah Aris Noah. Namun banyak juga netizen menilai jika Aris Noah ini mirip dengan aktor Hollywood, Shah Rukh Khan.